Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hani Sofia Rustam, PJ Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk warga besar LDI, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDI 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salam Presiden. Saya AKBP Yovan Fatika, SIKMH, Kapolres Pemalang, teruntuk keluarga besar LDI. Saya mengucapkan selamat atas telah terlaksananya Rapat Kerja Nasional LDI tahun 2023 pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 di Jakarta dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga hasil Rakernas LDI tahun 2023 dapat meningkatkan sinergitas, kerjasama, serta kerja bersama segenap stakeholder untuk mewujudkan Indonesia maju dan damai. Saya AKBP Wahyudi SKMH, Kapolres Mojokerto. Untuk keluarga besar LDI, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDI 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023. Mari mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDI 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Kiai Haji Muazni Mashkur, SAG MPDI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk keluarga besar LDI, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan mengusung tema yakni mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program-program yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya Dr. Nurwiji MHA MSI, jabatan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 dengan tema mewujudkan sumber daya manusia profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Samsul Hidayat, SPD MPD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan, atas nama pribadi dan segenap keluarga besar Muhammadiyah Magetan, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Rakernas ke-10 LDI tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7 sampai tanggal 9 November 2023. Semoga dengan pelaksanaan Rakernas ini dihasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan juga memperkuat 8 program pokok utama LDI untuk kemajuan bangsa, negara, dan masyarakat. Sukses selalu untuk seluruh sekalian. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.